إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar summa ma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah atas berbagai macam nikmat, atas berbagai macam kebaikan yang dilimpahkan kepada kita. Dan setelah kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula setelah kita berdoa kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, maka jamaah sekalian, seperti biasa setiap khatib naik di atas mimbar, maka pesan pertama yang ia sampaikan adalah pesan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kita sungguh-sungguh memperhatikan perintah Allah untuk kita kerjakan semampu kita, sesederhana bagaimanapun perintah itu. Takwa dalam artian kita menjaga larangan-larangan Allah. Kita senantiasa mewanti-wanti diri kita agar kita tidak terjatuh pada yang diharamkan, agar kita tidak terjatuh pada pelanggaran syariat. Kalaupun kita terjatuh pada kekeliruan, terjatuh pada dosa, maka orang yang bertakwa itu segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyediakan bagi hamba-hambanya yang ingin kembali bertaubat kepadanya keran-keran, pintu-pintu di mana dia mencuci diri dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah sekalian, pada kesempatan singkat ini, pada hari yang mulia ini, pada hari yang penuh berkah ini, pertama-tama khatib berwasiat pada dirinya yang lemah ini, selanjutnya dia berwasiat kepada jamaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan perintah-perintahnya, sesederhana apapun perintah itu, dan mari kita perhatikan larangannya. Mari kita senantiasa mewanti-wanti diri kita agar kita tidak terjerumus pada pelanggaran, tidak terjerumus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah taala al-afiyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan kesembuhan dari berbagai macam penyakit hati akibat pelanggaran itu. Jamaah sekalian, kalau kita termasuk orang-orang yang punya perhatian terhadap amal-amal soleh, dan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mewanti-wanti diri kita, dan ini berbuah menjadi ketakwaan, maka kitalah yang paling pertama menikmati ketakwaan kita. Sebelum orang lain merasakan manisnya ketakwaan kita, kitalah yang paling pertama menikmati ketakwaan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan jalan keluar terhadap semua masalah yang ia hadapi. Dan di antara cabang masalah itu jamaah sekalian adalah persoalan rezeki.
kata Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang bertakwa dia akan diberikan bantuan rezeki, dia akan diberikan bantuan rezeki dari arah, dari jalan yang ia tidak pernah sangka sebelumnya. Sebab itu jamaah sekalian, mari kita loba dengan amal-amal soleh, sesederhana apapun amal soleh itu. Mari kita senantiasa mewanti-wanti diri kita dari berbagai macam pelanggaran, seremeh bagaimanapun pelanggaran itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan singkat ini saya ingin berbicara tentang berkah kehidupan. Namun sebelum saya masuk lebih jauh pada persoalan ini, izinkan saya menyebutkan dua contoh. Beberapa waktu yang lalu jamaah sekalian, sebelum pemilihan legislatif atau pemilihan anggota legislatif, salah seorang ketua partai itu mendatangi para anggotanya di sebuah daerah, dan salah satu bentuk penyambutan terhadap sang ketua partai adalah sambutan yang sangat unik. Ketua partai itu disilahkan duduk, lalu kakinya dicuci dengan air, dibasuh dengan air, dan basuhannya diminum oleh orang yang membasuh kakinya itu. Ketua partai itu dibasuh kakinya, dibersihkan kakinya dengan air, dan air basuhannya diminum oleh orang yang membasuhnya. Bagaimana perasaan kita jamaah sekalian? Tetapi bagi orang yang membasuh itu jamaah sekalian, orang yang meminum air basuhan itu, itu adalah sesuatu yang menjadikan dia hidup dengan penuh berkah. Contoh yang kedua jamaah sekalian, seorang ibu yang menunaikan umroh, menunaikan ibadah umroh, dia kemudian kedapatan menggunting kiswah Ka'bah. Dia menggunting kain Ka'bah dan dia kedapatan oleh polisi kerajaan Saudi Arabia. Untunglah jamaah sekalian, sang ibu itu tidak dihukum potong tangan, sebab pelanggaran yang ia kerjakan termasuk pelanggaran berat, termasuk pelanggaran besar, dan dia dianggap mencuri barang yang bukan miliknya. Jamaah sekalian, inna Allah Subhanahu wa taala, setelah diinterogasi, ditanya untuk apa potongan kain itu, untuk apa dia menggunting kain Ka'bah, dia mengatakan sebagai alat atau sebagai sarana untuk menyembuhkan cucunya atau untuk mengobati cucunya yang sudah 4 tahun belum bisa bicara. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dua contoh. Bahkan ibu yang kedua yang kita contohkan tadi jamaah sekalian lebih terkenal daripada sop saudara. Ya, asal dari sang ibu yang berasal dari Pangkep. Ya, keterkenalannya melebihi keterkenalan kampungnya dan makanan khas kampungnya sop saudara. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran apa yang bisa kita petik dari dua kisah ini? Yang pertama jamaah sekalian, jahilnya umat kita, ketidaktahuan umat kita terhadap apa yang dimaksud dengan berkah, tentang apa yang dimaksud dengan berkah. Mereka ingin atau mereka memiliki semangat yang luar biasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berkah dari ibadah itu. Namun sayang jamaah sekalian, mereka tidak mengetahui di mana letak berkah kehidupan itu. Bahkan jamaah sekalian, mungkin kebanyakan umat kita tidak mengetahui apa arti berkah itu. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita mengetahui apa itu berkah, dari mana sumber berkah itu, apa dhawabitnya, apa ketentuannya, sesuatu itu dianggap berberkah atau sesuatu itu tidak mengandung berkah. Jamaah sekalian, kata para ulama kita, berkah itu berasal dari akar kata atau al-barakah, hiya minal luzum was-subut, berasal dari akar kata al-luzum was-subut, ketetapan dan dawamnya sesuatu, ketetapan sesuatu perkara. Kata ulama yang lain, al-barakatu az-ziyadatu wan-numu, pertambahan pada sebuah amalan. Az-ziyadatu wan-numu, pertambahan dan pertumbuhan pada sesuatu perkara. Kata ulama kita yang lain, ma yasdadu fika wa la yasdadu fi ghairika, berkah itu, al-barakatu, adalah apa yang bertambah pada dirimu tetapi tidak bertambah pada orang lain, padahal anda dengan dia sudah memanfaatkan waktu dengan baik, sudah menggunakan segala sesuatu yang menyebabkan datangnya berkah itu, tetapi anda mendapatkan berkah kehidupan
Sementara ya, orang lain yang seumur dengan Anda, yang seusia dengan Anda, berada satu tempat dengan Anda, tidak mendapatkan berkah sebagaimana Anda mendapatkan berkah itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian, berkah itu adalah apa yang bertambah pada diri kita, baik berupa amal soleh, baik berupa rezeki, kenikmatan kehidupan, ya, dengan cara-cara tertentu yang ditentukan, yang telah disyariatkan oleh agama ini. Ini pengertian yang diberikan oleh para ulama kita. Yang kedua, jamaah sekalian, apa ketentuannya? Apa dawabitnya? Sesuatu itu disebut berberkah, mengandung berkah, atau tidak mengandung berkah. Yang pertama, jamaah sekalian, kata para ulama kita, al-barakatu kulluha minallah. Berkah itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, meminta berkah sama halnya kalau kita meminta rezeki. Kita tidak meminta berkah itu, kita tidak mengharap berkah itu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya ketika kita mengharapkan rezeki itu, ya, kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata para ulama kita, man talabal barakah min ghairillah faqad asyrak. Siapa yang mencari berkah atau meminta berkah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, qila ya nuh ihbit bisalamin minna wa barakatin alaik. Dikatakan kepada Nabi Nuh, iya, mendaratlah engkau dengan penuh keselamatan dan dengan berkah yang berasal dari kami. Ini menunjukkan, jamaah sekalian, bahwasanya berkah itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa dulu radhiyallahu taala anhu bersama para sahabat, Ibnu Mas'ud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan sebuah perjalanan, dan di tengah jalan mereka ini tidak mendapatkan air. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, halummu ila barakatillah, ya, datanglah kalian mencari berkah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam meminta air, dan beliau mencemplungkan tangannya di bejana itu, dan kata beliau, kami melihat keluar air dari sela-sela jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan, jamaah sekalian, bahwasanya berkah itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak berasal dari siapa-siapa. Yang kedua, jamaah sekalian, kalau ada sesuatu yang dianggap mengandung berkah menurut agama ini, menurut syariat ini, maka itu hanyalah perantara. Benda itu atau waktu itu atau tempat itu sama sekali tidak mengandung berkah. Tempat itu, waktu itu hanyalah merupakan sebab datangnya berkah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti akan kita sebutkan beberapa buah atau beberapa tempat, beberapa benda yang mengandung berkah. Dan perlu kita ketahui, jamaah sekalian, semua itu hanyalah merupakan sebab dan bukan benda itu yang mendatangkan berkah. Berkah itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jamaah sekalian, apa dawabitnya? Apa ketentuannya? Sesuatu itu disebut berberkah dan tidak mengandung berkah. Yang ketiga, jamaah sekalian, kata para ulama kita, sesuatu itu dianggap mengandung berkah, ini adalah masalah tauqifiyah. Tidak boleh kita campur tangan, tidak boleh kita bertanya-tanya, tidak boleh kita protes, kenapa tempat ini mengandung berkah dan kenapa di tempat saya tidak mengandung berkah? Kenapa buah ini mengandung berkah dan kenapa buah yang lain tidak mengandung berkah? Seperti kita ketahui, jamaah sekalian, di antara buah atau di antara makanan yang mengandung berkah adalah kurma ajwa, kurma yang termahal. Ada yang mengatakan kurma ajwa ini rasanya, ya, tidaklah lebih enak daripada kurma yang lain. Iya. Kenapa kurma yang lain tidak mengandung berkah sementara kurma ajwa mengandung berkah? Kita tidak bisa campur tangan, jamaah sekalian. Ini persoalan tauqifiyah. Ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin ada yang mengatakan, kenapa bukan durian saja yang mengandung berkah? Enaknya itu durian. Kenapa kurma ajwa yang harus mengandung berkah? Jamaah sekalian, persoalan berkah ini adalah persoalan tauqifiyah. Kemudian, jamaah sekalian, yang terakhir,
dawabit atau ketentuan sesuatu itu mengandung berkah adalah bahwa semua tidak ada di antara manusia ini yang pada dirinya mengandung berkah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang sesoleh apapun dia, setingkat macam apapun kewaliannya, dia pada dirinya tidak mengandung berkah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang pada dirinya mengandung sebab berkah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Ummu Habibah, itu beliau pernah menadah teringat Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara beliau sedang tidur dengan niat untuk menjadikan keringat beliau sebagai parfum. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya Khalid bin Walid itu menyimpan beberapa lembar rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai berkah. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, itu beliau pernah berwasiat bahwa kalau saya meninggal dunia nanti, bubuhkan di mata saya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalian sudah tumbuk halus, dan bubuhkan di mata saya. Kita tidak tahu jamaah sekalian apa dalilnya Muawiyah bin Abi Sufyan berbuat seperti itu, tetapi beliau adalah seorang sahabat yang faqih. Dan yang terakhir jamaah sekalian, bahwasanya para sahabat itu terkadang memperebutkan ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jamaah sekalian, kita cinta kepada orang soleh, kita cinta kepada orang-orang yang banyak bertakarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita cinta kepada guru-guru kita, kita cinta kepada wali-wali Allah, tetapi mereka tidak mengandung, pada diri mereka tidak mengandung sebab-sebab berkah sebagaimana pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengandung sebab-sebab berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Nampaklah dari sini jamaah sekalian bahwa tidak ada jenis kain yang mengandung berkah. Bahkan mungkin Ibu Nurjannah yang kita sebutkan kisahnya di mukaddimah tadi jamaah sekalian, bahkan mungkin kiswah Ka'bah atau kain Ka'bah yang ia gunting, kain itu adalah merupakan produk dari Cina. Seperti kita ketahui jamaah sekalian, kebanyakan atau hampir semuanya barang impor yang masuk ke negeri Saudi Arabia itu semuanya barang impor, dan besar kemungkinan kain atau kiswah Ka'bah yang dijadikan sebagai penutup Ka'bah itu kemungkinan adalah buatan Cina. Sayang sekali sang ibu ini itu kemudian berkeyakinan bahwasanya kain Ka'bah itu mengandung berkah. Jamaah sekalian, kita ingin dari penjelasan yang singkat ini kita bisa mencari sebab-sebab berkah itu dan menjadikan kehidupan kita berberkah. Sebab jamaah sekalian, usia kita pendek, tidak seperti umat-umat terdahulu yang diberikan usia panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dengan pendeknya usia kita, kita bergembira bahwasanya agama ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita petunjuk sebab-sebab berkah, di mana kita mendapatkan berkah itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kita untuk menjadikan semua sisi-sisi hidup kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah sekalian, terkadang kita merasakan tenaga kita terkuras, waktu kita habis, namun kita merasa tidak mendapatkan apa-apa dari amalan-amalan itu. Sebab itu jamaah sekalian, dalam agama ini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita apa yang disebut dengan al-barakah atau berkah itu. Yang dengan berkah itu kita bisa menjadikan hidup kita jauh lebih baik. Ya, lebih baik daripada orang yang seusia dengan kita, atau bahkan jauh lebih baik, jauh lebih berkualitas daripada mereka yang lebih panjang usianya daripada kita. Karena itu jamaah sekalian, dalam agama ini ada beberapa sebab atau tempat dari berkah itu. Yang pertama jamaah sekalian, pada amal-amal soleh. Secara umum kata para ulama kita, semua amal soleh itu mengandung sebab berkah kehidupan.
Yang pertama jemaah sekalian adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat, "Wa may yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka kami akan menjadikan urusannya menjadi mudah. Sudahkah kita berpikir jemaah sekalian mencari kemudahan urusan itu dengan cara kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia, kata Allah, akan kami berikan jalan keluar terhadap masalah yang ia hadapi. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, di antara sebab berkah kehidupan itu adalah bersilaturahim. Yang kita maksud dengan silaturahim di sini jemaah sekalian bukan makna silaturahim yang banyak diungkapkan hari ini. Makna silaturahim adalah makna syar'i, yaitu menyambung hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan dari pihak ayah kita dan dari pihak ibu kita. Menyambung hubungan kekeluargaan dari pihak bapak kita dan dari pihak ibu kita. Itulah silaturahim. Dalam hadis disebutkan, siapa yang ingin ditambah rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Ada khilaf di kalangan ulama kita jemaah sekalian, apa yang dimaksud dengan bertambah umurnya? Pendapat yang paling rajih, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di antara pendapat itu adalah bahwa takdir itu muallak. Ya, takdir seseorang dituliskan di Lauhul Mahfuz bahwa si fulan umurnya 60 tahun. Tetapi dia kalau dia menyambung silaturahim bertambah umurnya menjadi 40 tahun. Pendapat yang kedua jemaah sekalian, bertambah umur yang dimaksud di sini karena silaturahim adalah bertambah berkah kehidupannya. Ya, yudhkar atharuhu, disebutkan kebaikan-kebaikannya. Disebutkan semua amal-amal solehnya meskipun dia sudah meninggal dunia. Ini maksud dari hadis tersebut. Jemaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala berikutnya dari sumber berkah itu adalah beberapa tempat yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Mekah, yang kedua adalah Madinah, yang ketiga adalah negeri Syam, dan yang keempat adalah negeri Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia menyebutkan dalam banyak dalil ya tentang keutamaan tempat-tempat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta berkah ya agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berkahnya kepada negeri Yaman dan negeri Syam. Dan kata para ulama kita, siapa yang ingin hidup menghabiskan usianya di tempat-tempat ini, wa laqad wufiqa, sungguh dia telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu jemaah sekalian, secara umum tadi kita sebutkan tempat, yang lain adalah Mekah. Karena di dalamnya terdapat Ka'bah Al-Musharrafah. Dan yang kedua jemaah sekalian adalah Madinah An-Nabawiyah. Dan yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa yang juga terdapat di negeri Syam. Jemaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, ini adalah masalah tauqifiyah. Iya, kita tidak boleh protes kenapa tempat ini, kenapa negeri ini mendapatkan berkah dan di tempat yang lain tidak memiliki berkah. Ini adalah masalah tauqifiyah jemaah sekalian. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, tempat atau sumber berkah itu ada pada beberapa waktu. Yang pertama jemaah sekalian adalah bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan itu terdapat 10 malam-malam terakhir. Yang lainnya jemaah sekalian adalah bulan Zulhijjah, yang di awal-awalnya terdapat 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Karena itu manfaatkanlah kedua waktu ini untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain jemaah sekalian adalah waktu hari Jumat seperti ini. Karena itu disebutkan dalam hadis, tidaklah seorang imam, maksudnya khatib, berdoa, lalu seseorang mengangkat tangannya ke langit, tidaklah dia mengangkat tangannya, kecuali pasti diijabah sebelum tangan orang yang berdoa itu diturunkan. Jemaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, carilah berkah itu pada makanan-makanan tertentu. Yang pertama adalah pada habbatus sauda. Yang kedua pada susu. Susu yang dimaksud di sini jemaah sekalian bukan susu olahan, tapi susu murni yang keluar langsung dari kambing dan sapi. Yang ketiga jemaah sekalian, madu. Yang keempat adalah air zam-zam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'u zam-zam liman syuriba lahu. Air zam-zam bagi siapa yang ingin meminumnya, atau siapa yang meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala sambil minum air zam-zam, maka dia akan mendapatkan apa yang ia inginkan.
dan beberapa makanan yang lain jamaah sekalian disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menambah berkah kehidupan. Sekedar informasi, saya bukan penjual herbal ya, supaya jamaah tidak menuding saya bahwa saya berpromosi tentang makanan-makanan yang mengandung berkah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tiga sumber berkah itu. Pertama adalah pada makanan, tempat dan waktu-waktu tertentu di mana kita diharapkan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan berkah itu. Jamaah sekalian, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kehidupan kita menjadi jauh lebih baik, lebih berkualitas karena kita mendapatkan ya sebab-sebab berkah dalam kehidupan kita. Selanjutnya mari kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Waladikullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimish shalah.